Kemajiran warga asing yang memegang kad pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Orang Pelarian UNHCR di Malaysia kini mencetuskan kebimbangan baru apabila kehadirannya dikaitkan dengan ancaman terhadap keselamatan dan kesihatan. Di beberapa lokasi di sekitar Lembah Kelang, seakan menjadi penempatan tetap kumpulan ini dengan sebahagian besarnya bebas bekerja di gerai makan dan pasar malam. Tinjauan BH Online di sekitar Jalan Pudu, Selayang serta Petaling Jaya mendapati kebanyakan mereka menyara kehidupan hariannya dengan mengambil upah secara kecil-kecilan. Ada yang bekerja sebagai pembantu restoran atau gerai makanan, pekerja am di pasar malam, selain ada yang mengambil upah menjadi buruh binaan dengan pendapatan purata diperoleh sekitar RM15 hingga RM55 sehari. Sikap pemurah rakyat negara ini turut membuka ruang, kumpulan ini bebas melakukan kegiatan memungut sedekah dengan pulangan diperoleh hasil mengemis dilapor mencecah ratusan ringgit sehari. Situasi ini nyata membimbangkan, apatah lagi kemasukan mereka kini dibuat tanpa menjalankan sebarang saringan kesihatan seperti mana yang dikenakan terhadap pekerja asing lain. Dari aspek jenayah, kemasukan golongan ini terutama warga Myanmar dikaitkan dengan pelbagai perilaku jenayah termasuk pembunuhan dan pergaduhan antara lain yang disebabkan perbezaan ideologi dan pahaman agama. Sudah pasti tindakan proaktif oleh pihak berkaitan wajar dirangka supaya implikasi jenayah dan kesihatan yang berlaku membabitkan kelompok ini dapat dikawal sebaiknya.